Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rubik Fantoys. Oke teman-teman, ini koleksi Rubik saya ya. Sudah mulai banyak. Ini ada 15 jenis ya. 15 jenis yang berbeda-beda ya modelnya. Nah, sekarang saya akan unboxing lagi ya. Ini unboxing gantungan kunci, tapi gantungannya dari Rubik ya. Nih, kemarin order ini gantungan kunci Rubik ini dari jauh-jauh dari negeri Cina sana ya. Saya nggak tahu waktu order itu, nggak tahu, nggak lihat tokonya ya. Ternyata itu ada di negeri Cina sana. Padahal harganya murah ini, nggak tahu saya. Ini kemarin harganya cuma 22.000, 23.000 kalau tidak salah, 23.000 dan ongkos kirimnya 12.000, jadi totalnya 35.000 kemarin. Ini jauh-jauh dari negeri Cina sana. Nyampe Indo sini ya, nyampe sini kemarin 3 minggu. Oke, kita buka ya, kayak apa ini? Gantungan kuncinya ini. Saya kan nggak tahu, nggak tak lihat ya. Waktu order itu pokoknya mak nggak kirain Jakarta sih, itu ternyata dari Cina sana. Kok mau jauh-jauh dari Cina ngantar ke sini hanya dengan harga segitu? Nah, ini guys, gantungan kuncinya guys. Ini Rubik, nama Rubiknya Rubik's Cube ya. Rubik's Cube ini di Indonesia nggak ada, saya cari nggak ada kayaknya. Tidak. Nah, ini gantungannya ya. Nah, ini Rubiknya loh, bisa buat main juga ya. Nih. Nah. Ini ya, ini namanya Rubik's Cube ya. Tinggal dipasang. Nah, kayak gini aja loh, dari negeri Cina. Dari Cina mana ya? Ini tempatnya Shanghai, Shanghai Baoshan Hongyu. Shanghai Baoshan Hongyu nama kotanya ya. Ini kecil ya. Ini saya belum punya model yang kayak gini. Ini Cube ya. Ini ada punya, ini kayak Cube ya, tapi ini tengahnya ada bunga-bunganya. Ini namanya Mix Up Cube. Karena ada bunga-bunga di tengahnya ini. Mix Up Cube yang versi 3. Kalau ini murni Rubik Cube. Untuk gantungan kunci. Oke, sekian ya. Unboxing gantungan kunci Rubik's Cube kali ini. Ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.